tidak ikut dengan Islam Nusantara. Allah! Kalian seluruhnya banser, seluruhnya dari NU, dan NU lo mah, ya, jangan kalian bohongi, kalau kalian dari luar atau memang dibayar untuk ikut, kalau pitihnya kalian tarimu, aku harap kamu sama, kalau dibayar itu lah kepentingan yang terbelok kita minta jadi bar, ya. Jadi seluruhnya kalian semua disumpah pada demi Allah, kalian kurang kinari. Ya. Semuanya kenal dengan niat bar. Kenal lah. Ya. Nah, kenal jadi niat bar sudah kemas. Saya mau menyelamatkan kita di kawasan barat. Saya tidak ingin kalian terbawa oleh aliran tidak sesuai dengan aturan agama kita. Saya tidak mau kalian yang di Pasaman Barat terbawa oleh aliran yang tidak sesuai dengan kita di Pasaman Barat. Jadi ulama kita di Sumatera Barat, sepakat seluruhnya mengambil keputusan bahwa Islam Nusantara tidak boleh ada di alam Minangkabau. Allah Akbar. Allah Akbar. Namanya kalian kok dulu sebahagian banyak pun di Buhatar kemarin. Sebahagian kalian kami terima secara adik di Pasaman Barat. Ada diisi lembaga dituang, kalian diberikan seluruhnya apa sih kok? Diberikan tanah sadonya. Ini yang mana Pasaman Barat memberikan kepada orang-orang gaik kita dulu, mungkin ayahnya kokolah generasi yang ketiga. Kita diberikan tanah wilayah dari milik mama, kita kokolah seperti orang Minang, orang Pasaman Barat dan lain-lain. Oleh sebab itu jangan kita berbeda dengan aliran, dengan ajaran para ulama kita, minyak mama kita yang ada di Pasaman Barat. Setuju kan? Betul. Kalau ada ternyata kalian yang mengikuti aliran-aliran yang sesuai dengan dulu pernah terjadi perjanjian, ada di sini bangun tua, kalian dijadikan situ kebenaran di Pasaman Barat, di Pasaman waktu itu, tentu kalianlah menodai pemberian harta kakak kami, milik mama, menyerahkan kepada kalian, namanya itu kalian berdaya. Oleh sebab itu kita berkomitmen seluruhnya. Apa yang dilakukan kita di sana, kita juga harus seperti itu kepada kita. Apa contohnya? Kalau ulama mengecehkan Islam Nusantara itu jangan diikuti, kita tidak ikuti. Setuju? Setuju. Kalau kita namanya, kini kita namanya kirap yang mungkin ada hubungannya dengan Islam Nusantara, sadari melihat bahasa itu tidak benar. Kalau ajaran itu diikuti oleh Islam Nusantara, berarti kita ikut, tidak ikut di dalamnya. Setuju ya? Setuju. Oleh sebab itu bapak-bapak ini seluruhnya yang lain ini adalah dusana-dusana itu. Ada yang datang dari Padang, Pariaman, Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan banyak lagi yang lain. Mana ingin menyelamatkan Pasaman Barat dari ajaran yang tidak sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Sumatera Barat. Mempersatukan kita. Nah, ini dia Bibi Atoid. Arroya. Alhamdulillah. Nah, ini Bibi Atoid yang takut-takuti ini. Alhamdulillah. Ini
Pasaman Barat yang berhubungan dengan acara kinab ini satu negeri di Sumatera Barat. Sumatera Barat jadi tujuh ada kinab Nusantara lagi di Pasaman Barat. Sumatera Barat tidak boleh. Alhamdulillah, jadi ini komitmennya ya, komitmen. Kalau manusia yang dipegang kata-katanya nih ya. Ini adalah sebuah pernyataan jelas dari kami di Pasaman Barat. Apakah itu namanya Pancar, apakah itu dari NU, semuanya mengikuti. Alhamdulillah di Sumatera Barat ditolak ya. Teman-teman, perjuangan kita insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Paham di luar yang disetujui oleh majelis ulama Sumatera. Tapi